Makanya aku paling malas kalau sudah ngajak istri belanja atau istri ngajak aku belanja, malas. Yang pertama, kenapa malas? Yang pertama, tukang jualannya segan sama aku, sehingga kadang-kadang harga itu di bawah dikasihnya. Diskon besar-besaran ini untuk ustadz, karena ustadz, karena ustadznya aku mandang ustadz, bukan mandang dia ini, katanya. Kalau udah begitu semena-mena lah bini itu, semua diambilkannya, dia ngambil barang baru setengah mampus bayarnya. Coba. Tapi gitu-gitu bang, Bang Deddy, istriku sayang Bu Bali, serius tuh. Tadi saya begitu nyampe kemari tuh, dia langsung telepon. Karena saya tadi baru berobat. Sakit aku tadi, woi, betul. Enggak sakit, entah semana lagi aku. Tadi aku mau enggak datang kemari, karena tadi aku habis suntik. Udah mau diimpus. Tapi karena sayang aku sama kalian datang, tuh kan. Yang pertama karena sayang, yang kedua, udah mau jatuh tempo angsuran rumahku. Aku paksakan juga kemari, kan gitu.